Tindakan penguatkuasaan yang tegas dan kesedaran tinggi pengguna terhadap kepentingan harga barangan keperluan harian menjadi faktor utama pelanggaran undang-undang dalam kalangan peniaga menurun atau berkurangan. Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Dato' Sri Hasnul Zamzam Ahmad berkata, faktor itu dapat dilihat menerusi statistik yang diperoleh kementerian itu hasil operasi dan pemeriksaan yang dijalankan. Menurutnya, sepanjang tempoh dilaksanakan skim harga maksimum musim perayaan sempena Aidilfitri dari 20 Mei hingga semalam, KPDN HEP hanya merekodkan 48 kes daripada 16,976 pemeriksaan yang diadakan. Katanya ia membabitkan jumlah rampasan barangan sebanyak RM10,448.30 dengan jumlah kompaun sebanyak RM118,000. Beliau berkata demikian kepada media selepas melakukan lawatan ke Pasar Besar Seremban pada Jumaat 29 Mei. Hasnul berkata peniaga menjadi lebih berwaspada dan tidak sewenang-wenangnya untuk menaikkan harga barangan kerana pengguna dapat memainkan peranan mereka dengan melaporkan sebarang tindakan menyalahi undang-undang kepada pihak berkuasa.